Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, masih kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang jelas malamnya mempunyai keutamaan sebagaimana siangnya. Tidak hanya siang hari saja, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajr wa layalin ashr. Tafsir dari sahabat layalin ashr maksudnya adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena itu ikhlas, hanya untuk Allah kita duduk, hanya untuk Allah kita talabul ilm, hanya mencari ridho Allah. Kita berharap dipermudah hisab kita di hari kiamat dengan amalan kita ini, dipermudah langkah kaki kita menuju surga Allah. Kita berharap dengan amal ibadah kita pada malam hari ini, dipermudah kita melewati shirath, diperberat timbangan mizan kita di hari kiamat, dan diberi anugerah karunia dapat meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabb. Yang insya Allah kita akan menghadapi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri lillah, hari makan-makan, hari minum-minum, hari berzikir, hari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayyamul id, hari-hari id, dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 10 Yaumun Nahr, kemudian 3 hari setelah Yaumun Nahr Yaumul Qarr, ya, Ayyamu Tashriq adalah hari Id bagi kaum muslimin, dan disunnahkan untuk makan-makan, ya, mengistimewakan makanan di hari-hari tersebut, mengistimewakan minuman di hari-hari tersebut yang berbeda di hari-hari yang lainnya, dan pula memperbanyak zikir. Jangan ingat hanya makan dan minum saja, tetapi pula hari-hari tersebut hari-hari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saat kita melihat hewan kurban, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan kurban, sapi atau unta budan, kami jadikan termasuk dari syiar Allah. Seharusnya seseorang dia melihat, ya, pada
hewan kurban kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia berzikir. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Nah, karena itu pada kesempatan kita malam hari ini akan membahas tentang fikih makanan. Ya, fikih makanan, fikih minuman insyaallah. Nah, yang untuk makanan dan minuman diatur di dalam Islam. Agama ini agama yang sempurna. Agama ini mengatur segala sesuatu, dari seseorang masuk WC sampai masuk istana negara. Tidak ada yang terluputkan dalam agama ini, sempurnanya Islam. Inilah kenapa Islam didengki, ya, dibuat makar oleh orang-orang kufar, karena hasad yang ada pada ahlul kitab, terlebih orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka benci kepada Islam karena kesempurnaan yang ada pada Islam, yang itu tidak ada pada agama mereka. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Alhamdulillah, dan makanan menjadi ya, pembeda antara seorang muslim yang taat dan muslim yang fasik, bahkan pembeda antara muslim dan kafir. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas tentang yang datang dari Al-Qur'an dan yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makanan dan minuman. Makanan adalah semua yang dimakan oleh manusia, yang dijadikan gizi oleh mereka, ya, dari itu tumbuh-tumbuhan atau hewan, ya, nabati atau hewani. Nah, hukum asal makanan dan minuman, kita bahas dulu makanan, ya. Hukum asal seluruh makanan adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Karena keumuman ayat di surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kalian. Semuanya yang ada di bumi ini untuk kalian. Makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya untuk kalian. Karena sebab ayat ini, maka hukum asal makanan dan minuman adalah halal dan tidak dihukumi haram kecuali yang datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau qiyas yang sahih. Ya, karena itu makanan tidak dihukumi haram kecuali datang dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, juga qiyas yang sahih. Nah, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin adalah berupa
syariat halal dan haram. Karena tidaklah apa yang Allah haramkan kecuali di sana ada madarat, ada mafsadat, keburukan untuk tubuh, untuk akal. Dan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di sana ada maslahat untuk tubuh, untuk akal. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan sebagai ujian untuk kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji dulu orang-orang Yahudi. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan untuk mereka tayyibat, makanan-makanan yang itu tayyib, yang itu baik, yang dihalalkan sebelumnya untuk mereka diharamkan. Ya, seperti gaji, lemak, itu haram untuk mereka. Daging yang menempel dengan tulang, itu haram untuk mereka. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Surat Al-An'am ayat 119. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian kecuali yang kalian terdesak, ya, kecuali apabila kalian terdesak, kalian dalam keadaan darurat. Dan hukum penghalalan dan pengharaman itu mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Jangan kalian ucapkan dengan lisan kalian ini halal, ini haram. Bermudah-mudahan kalian mengucapkan ini halal, ini haram. Ya, kalian berdusta atas nama Allah. Siapa yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung sama sekali. Nah, kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Berikut adalah makanan-makanan yang itu dihalalkan oleh syariat. Ya. Ada makanan yang jelas halalnya oleh syariat, ada makanan yang jelas haramnya oleh syariat, ada yang tidak dijelaskan, tidak ada syarat nas. Seperti siomay, cuanki, ya, cimol, enggak ada itu dalam Al-Quran atau hadis Nabi penyebutan namanya. Ada yang tidak disebut. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha farada faraid fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kalian kewajiban-kewajiban, jangan kalian sia-siakan, jangan kalian lalai, ya, jangan kalian lupakan perintah-perintah Allah tersebut. Wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membuat batasan-batasan, jangan kalian melampaui batasan yang sudah Allah tentukan. Misalnya Allah sudah membuat batasan
membasuh tangan ketika wudu itu sampai siku, jangan lebih dari situ. Membasuh kaki sampai mata kaki, jangan lebih dari situ. Wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan banyak hal, jangan kalian langgar. Wa sakata an asya rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menyebut hal-hal lain, ya, ada yang tidak Allah sebut tentang keharamannya. Allah tidak sebut tentang keharaman sesuatu sebagai rahmat untuk kalian, kasih sayang Allah untuk kalian. Bukan karena Allah lupa, sengaja Allah enggak sebut banyak hal itu memang untuk kalian, sebagai kasih sayang Allah untuk kalian. Bukan karena Allah lupa, fala tabhatu anha, jangan kalian cari-cari hukumnya, udah halal hukum asalnya. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan adalah setiap makanan yang itu suci, yang tidak memadaratkan, ya, bukan yang najis, ya, yang di sana ada maslahatnya, fa innahu mubah. Maka hukum asalnya adalah mubah. Makanan yang mubah terbagi menjadi dua, ada hewani, ada nabati. Ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan seperti kangkung, seperti oyong, toge, yang dari hewan terbagi menjadi dua, ada barri, ada bahri, ada yang hidup di daratan, ada yang hidup di lautan, di air. Hewan yang hidup di air, yang tidak dia hidup kecuali di air, seperti ikan, dengan berbagai macam jenis ikan, mau itu yang bertaringnya, ya, mau itu yang karnivora, mau itu yang ada yang makan kerang, ya, ada hewan yang makan tumbuh-tumbuhan laut, semuanya halal kecuali yang beracun, ya, seperti kalau tidak salah ada nama jenis binatang laut adalah bulu babi. Nah, kalau tidak bisa mengolahnya maka bisa jadi racun. Ada beberapa jenis ikan yang kalau dimakan pun beracun. Jadi, yang seperti itu tidak boleh karena memadaratkan. Ya, semua yang beracun hukumnya haram, nanti akan dijelaskan. Sekarang kita bahas yang halalnya dulu. Semua yang beracun hukumnya haram. Jadi, dan semua yang itu menjijikan di laut hukumnya pun tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yuharrim alaihimul khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala pula mengharamkan semua yang menjijikan. Nah, baik itu atau sekalipun hewan laut tersebut sudah menjadi bangkai, sudah mati, mengapung, tetap halal untuk dimakan oleh kaum muslimin. Tidak ada penyembelihan untuk hewan laut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apakah boleh kami berwudu dengan air laut ya Rasulullah, Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuh.
Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ya, jadi enggak ada ini ikan pari disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, itu tidak betul, karena semua hewan laut bangkainya, hewan air bangkainya boleh dimakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hewan darat yang hidup di daratan. Hewan darat yang datang dalil kehalalannya adalah yang pertama al-an'am, hewan-hewan ternak. Hewan ternak, dari itu unta, sapi, domba atau kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u. Lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Allah menciptakan binatang ternak. Ya. Yang kalian dapat memanfaatkan pada hewan ternak tersebut, ada yang bisa dimanfaatkan kulitnya bisa menjadi penghangat badan. Ya. Wa minha ta'kulun. Ada juga yang kalian makan. Nah, jadi hewan ternak, unta, sapi, kambing atau domba. Ya. Kemudian al-khail, kuda, apapun jenisnya. Ya, apapun jenisnya, ada kuda yang besar, ada kuda yang pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahan Nabi atau Jabir bin Abdullah berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di perang Khaybar untuk makan daging keledai dan diperbolehkan untuk makan daging kuda. Ya, daging kuda halal. Ya, tadi apapun jenisnya halal. Dan daging keledai di sini dilarang untuk dimakan, berarti hukumnya haram. Yang berikutnya adalah ad-dabb. Dabb masih sejenis kadal, ya. Bukan biawak, beda. Dob, dia makan rerumputan. Nah, berbeda dengan biawak. Biawak makannya bangkai, karnivora, bertaring. Kalau dob, dia tidak bertaring. Ya, dob, kadal, tidak bertaring. Hukumnya boleh. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ukhila dhab 'ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakan dhab di hidangan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu fa innahu halal walakinahu laysa min ta'ami." Walakin ajid nafsi a'afa, dalam riwayat seperti itu. Makan oleh kalian karena aku tidak ada selera. Dalam riwayat yang lain, ini bukan makanan orang penduduk negeriku di Makkah. Kalau di Madinah banyak, kalau di Makkah enggak ada. Ya, ini bukan termasuk dari makanan biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak makan dhab, tapi itu halal. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak ada selera untuk makan dhab. Ajidu nafsi a'afu. Baik. Ya, ingat, dhab itu bukan biawak, beda. Ya. Dhab dia tidak bertaring. Kemudian yang berikutnya adalah al-himar al-wahsyi. Kuda zebra. Hadis Abu Qatadah ketika
beliau menangkap kuda zebra, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap kuda zebra, disembelih, dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal ma'akum min lahmi syai'?" Apakah masih tersisa dari dagingnya? Ya. Kemudian masih ada pahanya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ambil sedikit, Rasulullah makan, menunjukkan apa? Halalnya kuda zebra. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-arnab, kelinci, dan yang semisal dengan kelinci seperti marmut. Ya. Hadis Anas ibn Malik di Sahih Bukhari, tidak dikeluarkan oleh Muslim juga atau tidak. Beliau menangkap kelinci, kelinci liar. Itu kalau kelinci liar luar biasa larinya ya, loncatnya juga luar biasa. Itu ditangkap dengan dikejar oleh Anas bin Malik. Kemudian disembelih dan diberikan kepada Rasulullah SAW paha dari kelinci tersebut, Rasulullah SAW makan. Jelas hadisnya. Kemudian ada dhab'. Tadi dhab', ini ad-dhab'u. Apa itu ad-dhab'u? Hiena. Satu-satunya karnivora yang boleh dimakan di dalam Islam adalah hiena. Satu-satunya yang bertaring yang boleh dimakan di dalam Islam, hewan buas yang boleh dimakan di dalam Islam satu-satunya adalah hiena. Dan bagi seorang muhrim yang sedang umroh, yang sedang haji, perjalanan mereka dari Madinah ke Mekah misalnya, melihat ada hiena di jalan, kemudian mereka tangkap, mereka buru, ini muhrim, ini orang yang pergi haji itu pergi umroh. Kata Rasulullah SAW, huwa syaitu walil muhrim isyah. Itu binatang buruan, boleh ditangkap, boleh dimakan. Dan bagi seorang muhrim yang menangkapnya, maka wajib untuk bayar dam syah. Satu ekor domba harus menjadi penebus penebus dia berburu. Nah, dan ada beberapa hadis lain yang datang tentang halalnya ad-dhab', hiena. Memang seperti yang menjijikan melihatnya seperti itu ya. Tapi hukum di dalam Islam halal. Ini dimakan oleh sebagian sahabat dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Yang berikutnya adalah dujaj atau dajaj, ayam. Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Ini muttafaqun alaih hadisnya. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang datang ke masjid di hari Jumat setelah dia mandi janabah di jam pertama seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor unta, jam kedua seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor sapi, di jam ketiga seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor domba, di jam keempat seakan-akan dia bersedekah dengan satu ekor ayam, dimakan ayam. Yang jam 5 seakan-akan seseorang dia bersedekah dengan satu butir telur, ya telur pun dimakan di zaman Nabi SAW. Dan yang semisal dengan ayam seperti bebek, seperti angsa, termasuk dari thayyibat, itu halal. Ya. Kemudian al-jarad, belalang. Hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, qala ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan kunna na'kul ma'ahu al-jarad. Kami perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan atau 6 kali peperangan, dan yang kami makan bersama beliau adalah belalang. Yang kami makan bersama beliau belalang. Ya, belalang hukumnya halal, bahkan tidak boleh bahkan tidak perlu disembelih. Ya, tetapi untuk dimasak seperti dipanggang atau digoreng atau dijadikan
masakan itu terlebih dahulu harus mati dulu, jangan sampai hidup-hidup digoreng, sedang hidup-hidup itu dimasukkan ke minyak panas digoreng, enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yu'adzibu binnari illa rabbun nar, tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Jadi sudah dalam keadaan mati baru dimasak. Ya, karena sebagian orang yang masak belalang itu dalam keadaan hidup-hidup, katanya susah. Walaupun susah, tetap dia harus membunuh terlebih dahulu belalang tersebut, baru dimasak. Jangan hidup-hidup dia masak. Nah, kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, yang pertama adalah yang makanan yang tidak dia miliki. Ada kambing orang dia sembelih, kambing hukumnya kambing hukumnya apa? Halal, tetapi itu punya orang lain, maka haram dia makan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara kebatilan. Kata Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, fala yahlubanna ahadun masyiyata ahadin illa bi'izni, jangan sampai salah seorang di antara kalian memerah memerah susu hewan ternak saudaranya kecuali dengan izinnya. Ya, dia lihat ada unta di jalan, dia perah susunya, dia minum. Dia lihat kambing atau sapi, langsung dia perah dan dia minum. Hukumnya haram tanpa izin terlebih dahulu. Ya, harus dengan izin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-maitah, bangkai. Bangkai yang disembelih tanpa atau dengan cara tidak syar'i. Ya, atau bangkai dia yang mati tanpa disembelih, yang masih banyak yang ada darah di dalamnya, ya. Dan masuk pada bangkai adalah al-munkhaniqatu. Al-munkhaniqah adalah yang mati karena tercekik. Al-munkhaniqah, yang mati karena tercekik, bangkai, mayitah masuknya. Ya, seseorang dia nali dombanya, sapinya, enggak pandai mengikatnya. Ya, sampai tercekik domba tersebut, sapi tersebut, mati sengaja atau tidak sengaja, maka hukumnya haram. Ya, masuk bangkai. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya, wal mauqudah. Wal mauqudatu, apa itu al mauqudah? Allati tudrab bi 'asa, yang dia dipukul dengan batu atau dengan kayu sampai mati, maka hukumnya bangkai. Kemudian yang berikutnya adalah al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah adalah hewan yang terjatuh. Ya, dia jatuh dari truk misalnya, jatuh dari bukit, mati, maka tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah an-natihatu. An-natihah adalah hewan yang mati ditanduk. Hewan yang mati ditanduk oleh lawannya. Yang seperti ini hukumnya haram. Nah, ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 3. Ya, hurribat 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu. Tadi munkhaniqah apa? Yang dipukul, ya. Wal mauqudah, al-munkhaniqatu yang tercekik, wal mauqudah yang dipukul, wal mutaraddiyah yang terjatuh mati, wan natihah yang ditanduk mati. Ya. Wa ma akala sabu', dan apa yang dimakan oleh binatang liar. Mangsa, yang dimangsa oleh harimau, oleh macan, yang dimangsa oleh musang. Ya. Misalnya kita melihara ayam, dimakan sama careh. Ya,
Yang dimakannya cuma kepalanya aja, badannya masih utuh. Bolehkah kita makan? Tidak. Wa ma akalas sabu. Jelas ini, apa yang dimakan oleh binatang buas enggak boleh dimakan. Baik. Illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Tadi ada yang terpukul, ya. Enggak sengaja dia mau mukul kayu, ternyata ada hewan ternak di dekatnya. Terpukul hewan ternak tersebut, belum sempat mati dia sembelih, halal. Ada yang tercekik, udah menggelepar dia, menggelepar apa gitu maksudnya, sedang sekarat-sekarat kayak gitu, disembelih, halal. Kemudian ada yang jatuh sedang, ya, sebelum mati disembelih. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita penggembala kambing, kambingnya jatuh. Kemudian budak wanita ini mengambil batu yang tajam, kemudian disembelih dengan batu tajam itu. Masya Allah, ya. Ya kuat berarti ini. Wanita ini bisa menyembelih bukan dengan pisau, bahkan dengan batu tajam. Halal. Taib. Wanatihah, yang ditanduk. Sudah hampir mati, disembelih, halal. Taib. Dan juga yang dimakan oleh hewan, yang dimakan oleh hewan buas, yang dibangsa oleh hewan buas, sebelum mati ya dia tinggalkan hewan mangsanya tersebut masih hidup, hampir mati kita sembelih, maka itu halal, boleh kita makan. Jelas ini ya, insya Allah ya. Tep. Kemudian yang berikutnya adalah adam, darah yang diharamkan secara nas. Darah, maksud darah yang diharamkan adalah adam al-masfuh, adalah adam al-masfuh, darah yang mengalir ketika disembelih kambing atau unta atau sapi, banyak darah yang keluar, nah itu yang haram ya, dam al-masfuh. Apabila ada masih tersisa darah di urat-uratnya, di sela-sela dagingnya, maka itu tidak haram, itu boleh dimakan. Kalau seandainya kita potong daging ya yang sudah disembelih hewan tersebut, masih ada sedikit merah-merah seperti itu daging, darah yang ada di sela-sela daging, yang ada di urat, itu halal, tidak haram. Ya, yang haram ada kata Allah Subhanahu wa taala adalah daman masfuhan, surat Al-An'am ayat 145. Surat Al-An'am ayat 145, darah yang haram hanyalah dam atau darah yang itu masfuh, ya, yang itu mengalir ketika disembelih. Kemudian walahmul khinzir, dan daging babi hukumnya haram. Nah, dan semua yang berkaitan dengan babi, entah itu lemaknya atau itu kulitnya, semuanya haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, dulu orang-orang musyrikin mereka menyembelih untuk berhala. Ya, sekarang ada yang menyembelih untuk jin, Nyi Roro Kidul, untuk kuburan keramat, untuk sungai, untuk laut, untuk gunung, tidak boleh dimakan. Misalnya ketika kita naik gunung atau di hutan, kita dapat ada sesajen, ya, sesajen, ada ayam biasanya, ayam biasanya, ya, itu tidak boleh kita makan karena dia sembelih ayam tersebut untuk kuburan keramat atau pohon keramat atau gunung. Tidak boleh kita makan. Wa ma uhilla li ghairillah, di sini yang diperuntukkan untuk selain Allah haram, tidak boleh dimakan. Ada telur, ada indomie misalnya di sesajian itu, ada buah, bolehkah kita makan? Boleh, itu halal. Jelas ya. Sesajian-sesajian yang diberikan oleh orang-orang Hindu atau agama-agama syirik apapun, ya, yang untuk Tuhan mereka, baik, baik itu buah-buahan, yang jelas bukan sesembelihan
hukumnya boleh dimakan. Ya, karena sebagian agama membolehkan sesajen mereka dimakan oleh orang, oleh manusia setelah waktunya gitu ya. Setelah 3 hari boleh dimakan oleh manusia, itu boleh dimakan selama tidak menjadi cibiran untuk kaum muslimin. Oh, lihat tuh muslim tuh makan juga sesajen yang kita kasih untuk Tuhan kita. Misalnya dicibir kaum muslimin karena itu, jangan dimakan. Bukan karena keharamannya, tetapi untuk menjaga izzah Islam, untuk menjaga kemuliaan Islam. Ya. Baik. Wa ma dhubiha 'ala an-nusub. Wa ma dhubiha 'ala an-nusub, yang disembelih untuk berhala tidak boleh. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah, wa ma dhubiha 'ala an-nusub, hukumnya haram. Baik. Masih banyak lagi ternyata ya. Belum sempat kita bahas, yaitu makanan yang bermadarat. Makanan yang bermadarat seperti racun, khamr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Seperti apa contohnya? Rokok. Haram rokok. Karena jelas rokok memadaratkan. Ya. Jangankan si perokok, kita yang dekat perokok tersebut ya, menghirup asap rokok, batuk gitu. Ya, bau busuk, dan orang-orang perokok itu busuk. Ya, bau. Badannya bau, bajunya bau. Nah, kalau kita sholat di sampingnya itu udah bau. Tetapi yang mengharamkan bukan karena baunya. Apa itu? Karena memadaratkan. Jelas tertulis juga apa sekarang ini? Rokok itu apa? Membunuhmu. Jelas. Jadi semua orang yang berakal sehat akan mengatakan demikian. Ya, kecuali mereka yang fanatik. Yang fanatik, ya, yang fanatik dengan kejahatan, dengan keburukan, apapun mereka halalkan. Jadi, racun, kata Rasulullah SAW, ini jelas kalau racun yang seperti itu dalilnya ini jelas. Nah, kalau khamr kata Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan namanya khamr. Semua yang memabukkan namanya khamr. Dan semua khamr itu haram. Jelasnya. Semua yang memabukkan, mau itu yang dihisap, mau yang diminum, mau yang dihirup, mau yang disuntik, apapun jenis yang dapat memabukkan, yang mengkonsumsinya bagaimana, apapun itu, kata Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haram, dan semua khamr itu haram. Ma askara katiruhu faqaliluhu haram. Oh, saya mah enggak sampai mabuk. Ya, saya mah cuma ngehisap 1-2 hisap aja biar fresh kalau kerja. Ya, kalau di Yaman ada namanya di Yaman itu ada namanya, aduh jadi lupa, kot, tumbuh-tumbuhan kot, kayak nginang ya, dimakan pucuk-pucuknya. Kalau di sini pohonnya seperti pucuk merah, ada pohon pucuk merah, nah seperti itu pohon kot, tapi lebih besar lagi dia. Nah, pucuk merah, warnanya seperti itu, seperti pucuk merah, ada merahnya, ada yang hijaunya, itu yang dia makan sedikit-sedikit. Dari yang harganya 5.000 satu kresek, sampai yang 2 juta, harga macam-macam harganya. Ya, dari pengemis sampai presiden di Yaman konsumsi itu. Ya. Orang-orang yang enggak tahu agamanya seperti itu mereka. Ya. Sampai lenang pipi mereka itu, pucat pipi mereka karena penuh, seperti orang sakit gigi, penuh, kadang sampai 2 kanan kiri, dari ba'da zuhur sampai setelah makan siang sampai jam 12 malam, sampai tengah malam lebih,
Itu aja, mereka nggak makan lagi, minum teh, nanti ada mereka buang sedikit, mereka hirup, mereka terus itu dari ba'da zuhur nggak sholat mereka. Jadi efeknya apa? Mabuk, ya, kemudian kencingnya salasul baul, pipisnya itu nggak bisa berhenti, ya terus netes seperti itu. Nah, itu bikin fly. Dan beberapa waktu lalu sempat di Indonesia ditanam oleh sebagian orang-orang Arab yang datang ke Bogor, ditanam di Bogor, subur di Bogor. Ya. Nah, itu hukumnya haram. Itu ya. Dan keluar fatwa dari ulama-ulama Arab Saudi akan haramnya qat, namanya qat. Gitu ya? Ini karena waktunya jadi tidak sempurna kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.